oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita kursus mengemudi online nah di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan wiper wiper atau membersih kaca mobil di depan nah video ini ditunjukkan khusus untuk pemula yang ingin belajar mengemudi nah wiper ini terletak di sebelah Tuasnya itu terletak di sebelah kiri bagian mobil. Nah, di, e, di video ini kita akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan wiper ya. E, baiklah, tanpa berlangsung tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, cara menggunakan e, wiper ini, kalau kita mau menggunakan wipernya cuma sekali aja, yaitu kita tarik tuasnya ke atas. Nah. Uh, jadi dia wipernya cuma bergerak sekali aja nah seperti itu nah bagaimana kalau mau menggunakan wiper dia bergeraknya itu secara konstan atau terus menerus nah di sini dia ada tiga kecepatan kecepatan yang pertama itu yang pelan yang kedua sedang yang paling terakhir itu yang laju nah menggunakan uh, wiper yang secara terus menerus itu tekan ke bawah sekali nah dia pergerakannya hanya sesekali saja kalau kita tekan ke bawah sekali lagi ini kecepatannya yang sedang terus kalau kita eh, tekan ke bawah lagi sekali lagi yang terakhir ini apa yang laju nah jadi untuk memastikannya itu kita balikan ke atas itu tiga kali satu dua tiga Nah, penggunaan wiper ini itu tergantung dari deras hujannya. Lalu, kalau hujannya deras, kita gunakan yang paling cepat ya. Nah. Terus, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan wiper itu untuk membersihkan kaca depannya atau misal kita dalam perjalanan jauh, kaca mobil depan kita itu berdebu. Bagaimana cara menggunakannya menggunakan air? Nah, itu tuasnya itu kita tarik ke arah kita. Nah, dia langsung keluar sama airnya. Nah, jadi dia cuma sekali aja. Kalau kita mau terus-terusan itu harus kita tahan tuasnya. Nah, selama kita tahan tuasnya dia akan terus berputar. Kalau kita lepas dia akan berhenti. Oke. Okay. Nah, terus bagaimana cara menggunakan wiper yang di belakang? Wiper yang di belakang itu di sini ada garisnya off itu tinggal kita putar aja ke arah on. Nah dia wipernya berputar. Nah, wiper belakangnya berputar. Nah terus kalau mau matikan, tinggal balikan ke arah off. Nah setelah tutorial penggunaan wiper atau pembersih kaca mobil.